Halo Mak dan Bunda, welcome back my YouTube channel. Kali ini saya akan kembali membuatkan video informasi review produk kembali ke Mak dan Bunda, khususnya mengenai produk susu formula anak usia 1-3 tahun. Nah, Mams dan Bunda, di masa-masa pertumbuhan periode emas atau golden age di 1000 hari kelahiran pertama, itu biasanya pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat pesat, di mana dalam periode emas tersebut dibutuhkan angka kecukupan gizi anak yang benar-benar bagus untuk memenuhi kebutuhan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhinya kita harus benar-benar memperhatikan, dan sangat penting kita untuk memperhatikan yang namanya asupan nutrisi yang kita berikan kepada anak kita, khususnya pada susu. Nah, kenapa sih susu jadi penting untuk dikonsumsi anak? Karena pertama, susu dia mengandung kalsium yang tinggi. Nah, kemudian juga mudah diserap oleh tubuh, serta di dalam susu itu biasanya juga selain kalsium juga mengandung zat besi, mineral, dan beberapa vitamin lain yang dibutuhkan oleh anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Mams dan Bunda, langsung aja nanti kita ke produk yang mau saya review. Dan tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar ketika kami upload video baru, Mams dan Bunda menjadi orang yang pertama mengetahui notifikasinya. Langsung aja kita ke informasi produknya. Dan Bunda, langsung aja kita ke produk susu yang mau saya review, yaitu adalah Lactona Gold 1 Plus untuk anak usia 1-3 tahun. Nah, nanti kita akan bahas dari sisi package dan informasi nilai gizi serta kandungan yang diunggulkan dari Lactona Gold 1 Plus. Maaf dan Bunda, tonton videonya sampai selesai. Untuk informasi package, langsung kita ke kemasannya. Seperti ini, Mam dan Bunda, untuk Lactona Gold 1 Plus, dia bentuk package-nya seperti ini. Ini tampilan depan, kemudian ini tampilan samping, dan ini tampilan yang belakang. Untuk tampilan samping sisi sebelahnya, itu ada juga informasi nilai gizi yang diunggulkan dari si Lactona Gold 1 Plus ini, Mams dan Bunda. Oke, Mams dan Bunda, si Lactona Gold 1 Plus itu punya tersedia di ukuran 200 gram dan 400 gram. Kemudian ada rasa vanila dan juga rasa madu, Mams dan Bunda. Kemudian selain itu, ini diproduksi oleh PT Mirota KSM, Mams dan Bunda. Selain memproduksi Lactona Gold 1 Plus, PT Mirota KSM juga memproduksi jenis susu bubuk yang lainnya, Mams dan Bunda. Itu dia dari sisi package atau kemasannya. Untuk kandungan yang ada di dalam Lactona Gold 1 Plus, itu ada beberapa yang diunggulkan. Yang itu yang pertama adalah protein, di mana kandungan protein ini dia di sini tercantum kandungannya 6 gram per sajian, di mana kandungan 6 gram per sajian itu sudah cukup memenuhi untuk kebutuhan harian si kecil atau anak kita. Kemudian setelah itu yang diunggulkan adalah juga kolin, di mana kandungan kolin di sini dia mengandung kolin sebanyak 25%. Itu sudah bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan harian dari si kecil. Selanjutnya yang diunggulkan adalah tinggi akan kalsium. Kalsiumnya itu dia mengandung kandungannya sebanyak 30% dari angka kecukupan gizi harian si kecil. Nah, Mams dan Bunda, untuk yang kemasan rasa madu dengan yang rasa vanila ini, dia agak sedikit ada perbedaan sedikit dari kandungan natriumnya. Untuk yang madu itu kandungan natriumnya 90 mg. Kemudian untuk yang vanila itu kandungan natriumnya 80 mg.
Kemudian di kandungan rasa madu itu ada tambahan madu 2%, yang di vanilla itu tidak ada tambahan madunya. Nah, Maaf dan Bunda, kita akan lihat secara dekat untuk informasi nilai gizi dari yang terdapat di Lactona Gold 1 Plus ini. Detail informasinya kita akan ke video selanjutnya. Nah, Mams dan Bunda, ini dia kemasan Lactona Gold 1 Plus bagian depan. Di situ tercantum ada rasa madu dan beberapa kandungan yang diunggulkan dari Lactona Gold 1 Plus. Kemudian kita ke bagian samping, ada informasi nilai gizi yang dimana terkandung beberapa kandungan vitamin, mineral, energi, protein. Kemudian ada kolesterol di situ kan, natrium, kalium. Dan di bagian bawah ada kandungan asam amino esensial. Serta di paling bawah itu ada kandungan komposisinya ya, Mam dan Bunda. Nah, ini untuk bagian atasnya seperti ini. Untuk bagian belakang kemasannya seperti ini, Mam dan Bunda. Dia ada keterangan untuk satu kotak 400 gram bisa untuk 12 kali penyajian. Ini di kemasan bagian belakangnya. Kemudian kita ke bagian samping, ada petunjuk penyajiannya untuk susu Lactona Gold 1 Plus ini, Mam dan Bunda. Nah, ini harap diperhatikan, serta petunjuk penyimpanan dari susunya. Nah, di bagian bawah ada beberapa perhatian bahwa untuk susu ini bukan untuk usia 1 tahun ke bawah ya. Nah, Mam dan Bunda, ini dia perbandingan untuk rasa vanila dan rasa madu. Dua-duanya sama-sama Lactona Gold 1 Plus. Di sini ada perbandingan dari kandungan natriumnya untuk di Lactona yang rasa madu itu 90 mg. Kemudian yang di vanila itu dia 80 mg per sajian. Kemudian di situ ada beberapa kandungan vitamin dan mineral, ada juga persentasinya yang terdapat perbedaan untuk kandungan angka persentase angka kecukupan gizinya per harian per sajian ya, Bunda. Oke, selanjutnya ini dia tekstur dari susu bubuk untuk Lactona Gold 1 Plus. Dia teksturnya seperti ini ya, Mam dan Bunda. Nah, Mam dan Bunda, itu dia tadi detail informasi nilai gizi yang ada di dalam kemasan. Baik rasa madu ataupun rasa yang vanila. Mam dan Bunda, untuk kenapa sih kita harus pilih Lactona Gold 1 Plus ini? Karena Lactona Gold 1 Plus ini kandungannya dari beberapa kandungan itu adalah kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh anak pada masa pertumbuhan dan perkembangan di periode-periode emasnya. Mams dan Bunda, kita tahu sendiri anak kita itu sangat kadang di atas 1 tahun itu agak susah untuk makan. Otomatis nutrisi yang masuk itu akan mulai harus kita bisa-bisa pilah, di mana kandungannya itu memang mencukupi untuk kebutuhan harian si kecil, termasuk dengan pemberian susu ini. Nah, kenapa saya memberikan susu Lactona Gold 1 Plus dan Mam dan Bunda juga bisa menjadikan salah satu pilihan dan wajib mencoba Lactona Gold 1 Plus? Karena Lactona Gold 1 Plus ini yang pertama dia sudah dapat sertifikat halal, kemudian dia juga sudah teruji secara BPOM, jadi dia udah ada label BPOM-nya, jadi BPOM-nya sudah ada, sudah lulus. Kemudian selain itu kandungan yang terdapat di Lactona Gold 1 Plus ini juga memang kandungannya itu tinggi dan dibutuhkan oleh anak kita di masa-masa perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, untuk tadi kandungan proteinnya sendiri kita tahu di mana protein itu sangat bermanfaat atau berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, selain itu juga si kalsium di dalam Lactona Gold 1 Plus itu sangat tinggi, di mana kandungan yang kalsium tersebut bisa membantu untuk tadi di belakang juga ada keterangannya, membantu untuk pertumbuhan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Selain itu, kandungan yang tinggi juga di sini adalah ada kandungan kolinnya, Mams dan Bunda, di mana kandungan kolin ini juga bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, Mams dan Bunda, di dalam kemasannya ini dia ada petunjuk penyiapan yang harus Mams dan Bunda perhatikan. Petunjuk penyajiannya yaitu pertama sebelum menyajikan itu kita harus cuci tangan. Kemudian dia ada sendok takar, tidak ada sendok takar, dia ukurannya dalam 200 ml air hangat yang sudah matang itu dicampur dengan 3 sendok makan susu
Lactona Gold 1 Plus. Nah itu dalam satu hari silakan dikonsumsi 2 gelas per hari, Mam dan Bunda. Jadi itu sudah bisa memenuhi angka kecukupan gizi yang memang dibutuhkan selama pertumbuhan dan perkembangan di periode masih kecil. Untuk Mams dan Bunda yang khawatir apabila misalkan di dalam susu formula itu biasanya terkandung atau mengandung gula yang tinggi, nah untuk di Lactona Gold 1 Plus itu dia gulanya itu sangat minim sekali, cuma 3 gram. Nah, ini di sini Mams, cuma 3 gram kandungan gulanya untuk serat pangan larut atau inulin tadi cuma 1 gram. Jadi, tidak akan menimbulkan resiko obesitas atau kelebihan berat badan yang berlebih ataupun resiko karies pada gigi si anak. Jadi, Mams dan Bunda nggak perlu khawatir untuk memilih dari susu Lactona Gold 1 Plus. Untuk petunjuk penyimpanan susunya, sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika setelah kita buka susunya ini, kemudian bentuknya di dalamnya seperti ini ya, Mams dan Bunda. Ini dia kemasan dari Lactona Gold 1 Plus. Dia ada expired date-nya. Lalu setelah kita berikan, sajikan ke anak kita, kita lipat, lalu kita masukkan kembali ke dalam wadah tertutup yang kering, lalu kita tutup dengan rapat. Nah, ini petunjuk penyimpanan dari susu formula. Semua jenis susu formula itu sama kurang lebih caranya seperti itu ya, Mam dan Bunda. Itu dia tadi review singkat dari saya mengenai susu Lactona Gold 1 Plus, di mana susu Lactona Gold 1 Plus ini sangat saya rekomendasikan buat Mam dan Bunda-bunda di rumah dalam menentukan pilihan untuk susu formula anak usia 1-3 tahun. Mam dan Bunda bisa pilih ini karena gulanya nggak terlalu banyak dan kandungannya juga sesuai dengan kebutuhan anak di masa perkembangan. Nah, selain itu, Lactona Gold 1 Plus juga harganya terjangkau. Selain itu, tidak menimbulkan efek diare ataupun konsistensi dari buang air besarnya itu menjadi encer atau kesulitan buang atau sembelit ya, dalam bahasa kita itu biasanya bilang sembelit, tidak menimbulkan sembelit di anak saya, juga tidak menimbulkan alergi atau iritasi. Tapi biasanya kondisi ini tergantung berbeda-beda di setiap anak. Semoga informasi di dalam video ini bisa bermanfaat buat Mams dan Bunda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah untuk share juga tentang pengalaman memberikan susu formula pada anak Mams dan Bunda. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.